Project Charity dengan budak-budak Project Travel dengan Rupawan. Thank you Imbat Ina. Okay. Kita orang apa aktiviti hari ni, kita nak bagi food dekat gelandangan dan kita akan bagi sikit baju. Lepas tu ada buat khidmat untuk bubble dan untuk diorang kira buat khidmat secara percuma khas buat gelandangan. Okay, nanti Ina akan beritahu update, Ina record sikit apa aktiviti kita orang kat sini. Pesan Ina kat orang luar sana, kita tak boleh pandang rendah pada gelandangan. Setiap orang tu ada masalah dia sendiri. So, kita tak boleh pandang rendah kat diorang. Okay, okay ni diorang. Sekarang kita berada di pusat transit gelandangan Kuala Lumpur bersama abang-abang gelandangan di belakang. Abang-abang gelandangan di belakang. Abang dah berapa lama kat sini? Saya baru 2 hari daftar. Okey, saya difahamkan kat sini hanya maksimum 2 hari saja. Maksimum 2 hari saja. Kalau lepas tu kena keluar. Kalau kau nak duduk kat sini kau orang. Kalau kau tu adalah antara part of gelandangan. Dan untuk stay kat sini kau orang kena apply dengan apa? Dekat mana? Tahu lah. Nanti check. Okay, nanti kita akan cerita dekat blog. Kita tak boleh cerita terus kat sini, nanti kau orang tak baca blog kita orang. Okey, bye. Kat belakang Ina tu, diorang tengah pilih baju yang pihak Project Driver dengan Rupawan dah kumpul untuk diagihkan kepada homeless. Okey, tadi Ina cakap macam maksimum boleh duduk kat sini 2 hari je kan. Tapi bukan sebenarnya, Ina salah, maaf tengah-tengah. Diorang boleh duduk sini lama, actually sebulan, 2. Tapi bergantung pada keadaan. Kalau macam diorang dah boleh sebas sendiri kat luar, diorang kena keluar bagi peluang pada orang lain untuk duduk dalam ni. Kalau macam diorang nak extend, diorang boleh extend. Cuma diorang kena ada valid reason. Macam tu lah, okay. Nanti nak update lagi. So diorang tengah, Ina kat sini tadi ada kenal adik ni, Dek Mai. Okay, nama bapak dia, sorry, tak boleh beritahu. Berborak pasal, berborak dengan diorang. Actually, diorang bukanlah homeless apa. Cuma dia datang KL untuk berubat. Tak ada tempat tinggal. Okay, korang jangan salah faham dengan diorang, okay. Setiap orang dia ada masalah masing-masing. Okay, nanti Ina sambung lagi. Penghuni wanita, mestilah kena asing kan. Wanita dekat tingkat 1, tingkat 2 di atas, lelaki dekat bawah. Okey, jap kita zoom. Okey, dekat atas ni macam kalau ada perempuan yang berkeluarga, ibu dan anak, dia satu dekat sini lah, ayahnya dekat bawah. Okey, kita tak boleh masuk tempat lelaki, tempat perempuan je, okey. Sama je macam asrama. Okay, rules dia pun sama juga macam korang duduk asrama. Ada time dia korang kena balik sebelum pukul berapa. Tapi kalau macam kita kerja ke, ada juga yang bekerja kat sini. Macam diorang balik lewat ke, diorang kena inform supaya orang kat sini tak risau kat diorang. Okay, kalau inform awal macam lebih pada pukul 12 balik tu, diorang boleh bukakan pintu. Okay, macam ni keadaan, ada surau, ada tempat mandi. Sama je macam asrama lain. Yang lelaki pun nanti kita tengok. Diorang pilih lelaki pun video. Okay, ini ruang surau.
jugalah orang surau. Saya nak tanya, ni first time ke join program macam ni? Ya, first time kita Zoti Workshop join program charity macam ni. So, ni adalah start lah untuk kita orang. Kita mau perkenalkan kita punya bubble shop kepada umum dan kepada orang. Sebab kita sekarang ni tumpu pada IG dan Facebook. So, dengan adanya program macam ni, alhamdulillah kita boleh ambil nampak kita punya penglibatan dan kita punya kedai kita dah berhasil. So kita baru buka 4 bulan. Kat mana ya lokasi? Lokasi kita buka dekat Wangsa Maju. Betul-betul belakang Wangsa Walk. Oh. Boleh datang. Instagram and Facebook. Instagram. Shorty Barbershop. Shorty S-H-O-R-T-E Barbershop. So boleh follow. Kita punya kampangan dan update lah. Okay, terima kasih. Semoga terus sukses. Okay. Terima kasih. Ya. Okay, dah habis dah charity program hari ini. Terima kasih dekat budak-budak Project Travel Rupawan sebab invite Ina untuk sertai program charity ni. Actually, Ina dulu memang suka buat charity. Tapi lately, hampir setahun lebih juga lah Ina macam sangat sibuk dengan kerja office dan kerja blogging. So, Ina macam jarang pergi charity. Biasanya Ina akan pergi program One Charity pada setiap hari Khamis dan Jumaat pada pukul lebih kurang 9 malam. Kita akan edarkan makanan untuk homeless. But unfortunately, Ina terlalu sibuk. Ina tak pergi. Dah lama Ina tak pergi. InsyaAllah lah Ina nak pergi. Kalau ada masa, Ina akan cuba cari masa untuk pergi. Hari ni sebenarnya diorang, bila diorang invite Ina pergi charity ni, Ina rasa macam insaf sikit lah. Ina dah lama lalai. So Ina dah lama lalai, sibuk sangat dengan kerja Ina, sibuk dengan kerjaya, lupa nak buat amal, lupa nak bercharity. Sedangkan sebelum ni itu yang Ina selalu buat hampir setiap minggu. InsyaAllah Ina cuba cari masa untuk bercharity. Seriously, dengan bercharity ni korang akan lebih hidup korang macam lebih tenang, rezeki macam ada je yang datang masuk. Itulah kelebihan kita bercharity. Terima kasih hari ni nak, tak ada penat sangat sebenarnya. Actually program hari ni kita orang tak adalah kena masak ke apa, tak ada. Cuma kita orang datang kat sana, kita beramah mesra dengan penghuni pusat transit tu. Kita beramah mesra, kita interview dia, kita tanya apa masalah dia, macam mana dia boleh ada kat situ. Ina adalah 3, 4, 5 juga orang yang Ina tegur. Tapi yang betul-betul Ina interview tu ada dalam 3 orang. Satu, seorang pakcik ni, okay, Ina lupa nama dia, biasanya memang suka lupa nama. Lepas tu Dek Mai dan seorang lagi Pak Long. Masing-masing ada masalah yang tersendiri. Maaf, yang itu kita kena off record. Kita menghormati diorang, kita tak boleh nak simpel-simpel beritahu. Sebab semua orang ada masalah sendiri, takkan kita nak beritahu heboh satu Malaysia kan. Rakyat Malaysia ni tahu je lah, keyboard warrior. Okay, orang macam tu kita tak boleh nak pinggirkan. Diorang ada masalah dia. Contohnya yang tadi tu, pakcik ni dia duduk transit dekat situ bukan sebab dia homeless ke apa. Actually, dia dari Melaka. Dia datang ke KL because dia sakit. Dia macam ada arrangement doktor pakar tu ada kat KL, tak ada kat Melaka. So, dekat hospital Selayang. Dia macam ada anak, cuma dia bukan ada anak. Dia ada rumah pusaka dekat Selayang katanya. Tapi dia mula-mula duduk, kemudian macam adik-beradik lain macam tak suka dia, kena halau dia, dia tak ada rumah nak duduk. Sedangkan dia kena pergi buat rawatan ke hospital Selayang. Lepas tu adalah member dia tolong perkenalkan tempat ni, pusat transit ni. So dia baru lagi seminggu kalau tak silap Ina, seminggu dua macam tu duduk dekat situ. Ina difahamkan maksimum sebulan je boleh duduk kat situ. Walau bagaimanapun, kalau kita ada reason yang valid, kita boleh panjangkan tempoh kita duduk situ selagi kita macam tak dapat tempat tinggal atau kerja macam tu. Tapi kalau orang tua macam tu korang, macam mana dia nak dapat tempat kerja? Tapi kalau yang macam pakcik ni, dia tujuan dia untuk berubat kan, okay lah. Tapi ada seorang ni Pak Long, dia dah lama dah, Ina tanya dia kata dalam 4 bulan. Bulan next month merupakan bulan kelima dan dia kena keluar. Yang dimaklumkan paling lama sebulan, tapi atas budi bicara juga. So dia tadi dah 4 bulan, next month dia faham dia kena keluar dan dia kena bagi peluang orang lain untuk duduk kat situ. Tapi Ina kesian dia tua tau Pak Long tu. Dia nak kerja apa? Ada ke orang nak ambil dia kerja? Kesian juga. Ina tanya, ada anak tak? Ada anak dia dekat, dia duduk dekat, dia orang Perak, daripada Pulau Pangkor kalau tak silap Ina.
anak dia ada. Semua perempuan dan sudah berkahwin dan masing-masing hidup dia macam ala-ala kadar. Dia rasa macam dia tak nak menyusahkan anak dia. Kasihan juga kan ayah kita. Tapi sebagai anak, Ina harap sangat korang, walau susah macam mana pun, jangan lupa bapak korang. Walaupun korang dah kahwin, korang susah, kalau korang tak boleh jaga dia, at least tanya khabar, bagi duit ke sikit, duit makan, tanya dia dekat mana. Tapi kita tak tahu masalah dia orang. Tapi Ina harap sangat Pak Long keluar nanti bulan depan. Semoga Pak Long sentiasa dilindungi Allah. Kesian tau. Okay, yang lain tu Ina macam borak-borak biasa je sebab tak sempat nak tanya. Tapi Ina sempat main carom dengan dia orang. Seriously, Ina memang tak pandai main, tapi Ina macam cuba nak dekat dengan dia orang, nak rasa kita nak rasa rapat, tak nak dia orang takut dengan kita. Kalau main carom walaupun sakit kau jari Ina. Tapi dia orang memang terem main carom. Dek Mai tu kecil pun terem tau. Uncle seorang ni, lupa tanya nama. Dia pun memang dia lah yang menang. Okay, lepas main carom tu, Ina pergi melawat kat bilik kat atas. Okay, kita tengok macam mana tempat dia. Hai, sebenarnya kan, kalau korang terlibat dengan aktiviti CSR macam charity ni, dia akan buka mata korang, buka minda korang macam mana keadaan orang kat luar sana yang hidup lagi susah pada korang. Sedangkan korang rasa korang susah, terbeban dengan GST, bla bla, tak dapat blim semua, tapi ada orang lagi susah pada korang. Kita kena bersyukur dan bersyukurlah Malaysia masih aman. Walaupun kita tak suka sebenarnya Pak Cik Bita. Okeylah. Nanti Ina sambunglah. Panas kot, penat juga tau. Walaupun kerja kita borak-borak-borak je, penat juga bercakap. Okay, kepada geng-geng Project Travel, terima kasih invite Ina, Project Travel, Rupawan, Mami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lain kali invite lagi sebab Ina memang suka program charity. Okay, bye.